أهل البيت فاعتبروا يا أولي الأبصار. Kerabat kita Bapak Ibram Syah Amiruddin SHMH bin Jafar Siddiq Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita, dan izinkan kami membacakan memandu doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Tahun 1997 serta menamatkan strata 2 Universitas Putra Bangsa tahun 2014. Beliau pernah bekerja di Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tahun 2004 hingga Wakil Rektor Universitas Kaltara tahun 2010 hingga 2012. Tenaga ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mengalami maut. Telah berulang rahmatullah. Yang pertama adalah panggilan ajal, yaitu panggilan untuk melaksanakan perintah yang merupakan kewajiban kepada kita hambanya, di mana kita diwajibkan wajib lima waktu sehari dan semalam. Yang kedua adalah panggilan untuk menunaikan ibadah haji, sudah menunaikan memenuhi panggilan. Panggilan yang ketiga adalah panggilan untuk menghadap
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyun daimun la yamutu biyadil khair yaf'alu ma yasha wa huwa ala kulli shay'in qadir kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah wa adzabul haq wa anna su'ala munkar wa nakir haq wa anna al-mizan haq wa anna as-sirata haq